بسم الله الرحمن الرحيم. شقيق البلخي رحمه الله ketika beliau berguru kepada Hatim Al-Asam rahimahullah, pada pelajaran itu beliau menyampaikan 8 perkara. Yang perkara yang pertama, beliau mengatakan bahwa aku melihat kepada makhluk, setiap orang memiliki kekasih, dan ketika dia sampai di pemakaman meninggal dunia, semua meninggalkan kekasihnya. Maka yang aku jadikan sebagai kekasihku adalah amal salehku, agar dia selalu menjadi temanku ketika aku dikuburku. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, maka aku tundukkan hawa nafsuku sampai dia merasa tentram di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aku melihat setiap orang yang memiliki barang yang berharga, dia akan menjaga barang yang berharganya tersebut. Dan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu pasti sirna, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal abadi. Maka setiap aku menyukai sesuatu, aku jadikan sesuatu itu untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dia selalu abadi dan kekal di sisinya. Yang keempat, aku melihat manusia selalu membanggakan harta, nasab, dan keturunan, sedangkan itu semuanya tidak ada nilainya. Dan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka aku berusaha bertakwa agar aku menjadi orang yang mulia di sisinya. Yang kelima, aku melihat manusia saling hasad, saling iri, saling dengki satu dengan yang lainnya, saling cemburu dengan kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami bagikan bagi mereka kehidupan mereka, rizki mereka telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita terlahir di muka bumi. Maka aku tinggalkan segala iri, dengki, hasad dari hatiku. Yang keenam, aku melihat manusia saling memusuhi, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sedangkan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka aku tinggalkan permusuhan antara sesama, dan aku menjadikan syaitan sebagai satu-satunya musuhku. Yang ketujuh, aku melihat banyak manusia merendahkan dan menghinakan diri mereka di dalam mencari rezeki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap apapun yang melata di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Maka aku menyibukkan diriku terhadap yang Allah wajibkan kepadaku, dan aku tinggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala untukku. Maksudnya, dia menyibukkan dirinya untuk ibadah, karena kita diwajibkan untuk ibadah, atau adapun rizki adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Yang kedelapan, aku banyak melihat manusia berpasrah dengan perdagangan, produksi, dan kesehatan fisik mereka, sedangkan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedelapan ini adalah bukan berarti seseorang bertawakal itu tidak melakukan sebab, ya, tawakal itu harus dikaitkan dengan sebab, tapi tidak boleh kita pasrah dengan sebab, tapi pasrah itu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah harus mencari nafkah, ingin pandai harus belajar, ya, ingin sehat menjaga kesehatan, sakit datang ke dokter, lakukan segala sebab-sebab itu, namun jangan pasrahkan, saya yakin apa yang saya lakukan pasti berhasil. Lah, yakini bahwa keberhasilan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha,
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khair, ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz wasta'in billah. Nabi sallallahu bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu dan janganlah kamu lemah, jangan kamu surut dan mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhtiar dan minta pertolongan kepada Allah. Ikhtiar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sampai engkau mengatakan, kata Nabi, lau anni fa'altu kadza wa lakana kadza. Jangan sampai engkau mengatakan, kenapa kalau terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, kenapa saya tidak berbuat ini? Kalau saya berbuat ini atau saya tidak berbuat itu, pasti hasilnya tidak akan seperti ini dan itu. Walakin qul qadarullahi ma syaa fa'al. Katakanlah, ini takdir Allah, apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Inna lau taftahu 'amala syaitan. Karena kata andai kata, jikalau, kenapa jika tidak begini dan begitu, itu semuanya membuka pintu amalan syaitan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya.